Oke, selamat datang kembali di Matematika Harap, teman-teman. Dalam part atau video ini kita akan membahas teka-teki ini. Jadi di sini apel kita misalkan dengan A, kemudian ini pir R saja ditambah pisang. Sebenarnya di situ adalah R tambah pir. Jadi di sini yang pertama A ditambah A ditambah A ini sama dengan 30. Nah, ini sebenarnya ini 3A ya, teman-teman ya. 3A sama dengan 30. Jadi bisa kita ketahui bahwa A itu 30 dibagi 3, jadi A nya itu sama dengan 10, jadi boleh dong seperti itu ya teman-teman atau adik-adik ya. Nah, kemudian yang di sininya ini bagaimana sih cara menyelesaikannya? Di sini kan apel ditambah ini R ditambah P dalam kurungnya, di sini R ditambah P, kemudian di sini ini sama dengan 20. Jadi ini kalau kita jumlahkan ini 2 dalam kurung R ditambah P ini sama dengan hanya ini kan 10 teman-teman. Jadi bisa di sini 20 dikurang 10. 10-nya pindah jadi negatif ya, negatif 10. Jadi R ditambah P ini 20 dikurang 10. Ini tentunya adalah 10 teman-teman dibagi 2, berarti R ditambah P itu adalah 5. Nah, ini kita sudah peroleh R ditambah P sama dengan 5. Kemudian bagaimana dengan yang ininya? Sebenarnya bisa kita juga tulis begini teman-teman. Di sini kan R ditambah P, jadi di sini R ditambah P, kemudian di sini ditambah 2 pisang, ditambah 2 pisang. Ini ada 2 pisang di sini ya teman-teman. Di sini adalah 13, R ditambah P itu adalah 5. Kita tulis saja di situ 5 teman-teman. Ini kalau kita jumlahkan ini adalah 4P, di sini adalah 13, jadi 4P itu sama dengan 13 dikurang 5. Jadi 4P itu sama dengan ini tentunya adalah 8. Dan kita bisa ketahui P di sini sama dengan 8 dibagi 4. Jadi P-nya itu sama dengan 2. Nah, ini kalau kita sudah ketahui P-nya sama dengan 2, kita bisa mencari nilai R-nya dong teman-teman ya. R-nya itu yang mana sih? Di mana sih cara mencarinya? Di sini. Jadi R ditambah P, R ditambah P itu kan sama dengan 5. Ya, sekali lagi yang ini ya teman-teman ya. Nah, P-nya kan 2, jadi kita substitusi masuk ke sini. Jadi R di sini ditambah 2 ini sama dengan 5. Jadi bisa kita peroleh di sini ya, 5 kurang 2 adalah di sini adalah 3 ya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan bagikan. Nah, oke, kita sudah mengetahui apel itu 10, pisang itu 2, pir itu adalah 3. Nah, yang ditanyakan di soal ini sangat sederhana teman-teman, yaitu apel ditambah ini kan pir, berarti R dikali pisang ya, pisang itu sama dengan berapa? Nah, hanya kita taruh saja di sini 10 ditambah R nya itu 3 ya, 3 dikali P nya itu 2. Nah, ini sama dengan berapa? Nah, untuk menyelesaikan soal ini selesaikan dulu yang perkalian teman-teman, karena di dalam operasi hitung campuran itu kalau ada yang seperti ini tambah dan kali, yang kalinya dulu kita selesaikan. Jadi 3 kali 2 itu adalah 6, di sini ditambah di sini 10 ya, jadinya di sini adalah 10 tambah 6 itu 16. Oke, sekian dan terima kasih.